Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVMU dimanapun Anda berada. Kembali kita hadir menyapa seluruh pemirsa di tanah air dan mancanegara dalam program Muktamar Talk, Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyiyah. Kali ini di tanggal 18 November 2022, saya Budi Santoso akan memandu diskusi kita selama 60 menit ke depan. Dan kali ini saya tidak sendirian karena ditemani oleh teman kita yang saya kira sudah sangat terkenal. Dan teman-teman saya kira sudah kenal dengan beliau, saya akan kenalkan. Beliau adalah Mas Azaki Khairuddin. Assalamualaikum Mas Azaki. Waalaikumsalam Mas Budi. Ini baju putih ini ada maknanya nggak hari ini? Jumat putih sidang tanwir. Kebetulan aja. Kebetulan aja ya. Ini berasa sudah kayak dipanggil gitu ya. Baik Mas Azaki, menemani kita diskusi. Siap. Dan tema kita kali ini adalah tentang berapa usia ideal untuk pimpinan Muhammadiyah. Dua narasumber yang saya kira pas untuk berbincang. Satu sisi beliau punya keyakinan bahwa senior ini tentu lebih pas untuk memandu, mengorkestra jalannya organisasi Persyarikatan Muhammadiyah 5 tahun ke depan. Yang satu tentu dengan semangat mudanya, maka saya kira punya peran penting muda untuk memimpin Muhammadiyah di 5 tahun ke depan. Kita kenalkan dua narasumber ini yang nanti akan berbincang dengan kita 60 menit ke depan. Baik, yang pertama adalah Pak Ridho Alhamdi, beliau dari Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Ridho. Waalaikumsalam, makasih ya. Mas Budi. Nah ini ya, memang pas ya, senior itu memang ciri khasnya ukuran sepatunya lebih gede kira-kira. Saya nggak mau berbicara ukuran pinggang, tapi ukuran sepatu saja lah. Nah ini di sebelahnya Mas Hadi Saputro dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Assalamualaikum Mas Hadi. Ya, waalaikumsalam Mas Budi. Jadi muda ini ya. Alhamdulillah. Berapa usianya Mas Hadi? Jelang 38 Mas. Jelang 38 ya. Ya, oh ya, oke lah, muda lah di situ ya. Mewakili, ini mewakili yang muda. Ya baik Mas Zaki. Jadi ini ada Pak Ridho, ada Mas Hadi Saputro yang nanti akan berbincang mengenai bagaimana kemudian usia muda dan usia senior. Mas Zaki sendiri, usia muda dan usia senior ini apakah memang perlu diperdebatkan? Ya, kalau saya melihat di PP sekarang itu kan dominasi usia senior ya. Jadi kalau saya melihat kan ada sekitar, ada 3 nama lah yang muda, relatif muda, usia 50-an. Kemudian selebihnya itu dominasi usia 60-an, bahkan ada yang 70-an. Dan saya kira... ya penting ya. Untuk kita sampaikan penting juga ke para pemirsa dan juga masyarakat di tanah air begitulah kira-kira. Iya, ya. Ya, saya kira penting terutama keterwakilan ya, yang muda itu kira-kira siapa yang bisa di apa namanya dimasukkan di PP Muhammadiyah, dipilih gitu, didorong oleh generasi baru. Oke, artinya dua narasumber kita akan membahas ke sana. Saya ke Pak Ridho terlebih dahulu. Pak Ridho, senior dan muda, apa pendapat Pak Ridho dalam konteks pemimpin Muhammadiyah yang ideal, yang penuh dengan tantangan dan sebagainya? Silakan Pak Ridho. Artinya Muhammadiyah ini kan banyak, kalau saya melihatnya Muhammadiyah ini kan banyak orang berharap dari kanan kiri ya. Kemarin pada saat live kita juga di UMY itu menghadirkan apa namanya para sebagian lah para kandidat termasuk Mas Azaki itu, saya kira banyak hal perspektif seolah-olah Muhammadiyah itu seperti melebihi negara sebenarnya, karena kalau negara tidak mengurusi agama, Muhammadiyah mengurusi agama plus mengurusi yang non agama yang itu diurusi pemerintah. Nah problem utamanya memang pada saat ini karena Muhammadiyah ini besar ya kan, ini tergantung teologi yang dibangun bapak-bapak di tingkatan PWM, PDM, bahwa karena ini ormas agama maka yang memimpin harus orang-orang tua gitu. Tapi saya melihat begini bahwa perspektifnya tidak kemudian muda, karena kalau di pemimpin politik pemimpin yang muda, ternyata yang muda banyak yang korupsi juga gitu kan ya. Nah artinya tidak menjamin bahwa tua muda itu membuat organisasi lebih fresh atau tidak gitu. Tapi saya melihatnya pertama kombinasi bahwa tadi Pak Ridho menyampaikan bahwa organisasi Muhammadiyah itu besar, yang diurusi banyak, sehingga butuh sosok ya, yang kemudian saya kira secara imsit belum menyebut bahwa ini harus yang sudah matang lah, yang sudah memiliki kalau matang ya mungkin usianya boleh dibilang yang ya ini harus senior lah, urusannya terlalu besar untuk urusan anak muda ini. Mas Hadi gimana ini? Mas Budi, saya sebenarnya mohon maaf ya, agak tapi ini bukan tradisi Muhammadiyah, saya agak frontal sebenarnya. Kalau Muhammadiyah ini ingin berlari kencang, Muhammadiyah ingin adaptif, menghadapi era disrupsi, perubahan zaman dan seterusnya, kita butuh anak muda. Dan kalau saya ada dua alasan, satu alasan historis, yang kedua alasan fungsional. Secara historis, As-Sabiqunal Awwalun Muhammadiyah di sekeliling Kiai Dahlan, penggerak-penggerak Kiai Dahlan itu anak-anak muda. Fahrodin dan kawan-kawan itu anak-anak muda. Berapa usia mereka? Range-nya belasan tahun sampai 20-an tahun malah. Jadi usia 30-an juga masih sangat bisa dihitung jari ya, secara itu historis Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau belum juga kita bicara historis Sirah Nabawiyah, sahabat-sahabat di sekeliling Nabi. Yang kedua secara fungsional, Mas Budi. Kalau saya secara fungsional, dan tantangan saat itu saya kira juga tidak kalah ya, kalau kita kemudian berdebat dengan saat itu. Apalagi era sekarang, Mas Budi ya, saya menyebut kalau Muhammadiyah ini terus dipercayakan hanya kepada orang tua, Muhammadiyah ini hanya akan menjalankan bisnis as usual. Akhirnya kita menjalankan tradisi tahun 70-an, 80-an, 90-an untuk menghadapi abad 21, dan saya kira itu kompleksitasnya sangat anu ya. Yang ketiga aspek pengalaman ya. Muhammadiyah ini seperti negara, Mas. Misalnya mencakup di semua kabupaten kota, provinsi dan seterusnya. Kalau pimpinan Muhammadiyah ini sakit-sakitan, loyo, tidak punya energi fisik yang luar biasa, tidak bisa dia menjangkau Indonesia. Bagaimana misalnya di level pimpinan pusat ya, bagi saya yang dibutuhkan orang-orang di wilayah, saya orang wilayah, Mas, yang dibutuhkan orang-orang wilayah ini kehadiran, pembinaan, pengayoman dan seterusnya. Kalau mengurusi diri sendiri saja susah, bagaimana mengurusi Muhammadiyah yang dari Sabang sampai Merauke ini, Mas. Jadi itu poinnya, secara historis, secara fungsional dan geografis saya kira juga perlu energi yang vitalitasnya tinggi. Iya, ini menarik ini Pak Ridho, Mas Hadi. Ini gasnya sudah kenceng ya. Gasnya sudah kenceng ya. Kita pakai dulu. Tapi kalau tadi Mas Hadi menyampaikan bahwa historis itu ya. Historis, kita ke historis dulu. Jadi tadi Mas Hadi sudah menyampaikan bahwa dalam sejarahnya begitu, saya kira lingkaran dari Kiai Madalan mudah-mudahan, bahkan sebenarnya Kiai Madalan juga masih tergolong muda juga ya pada saat kemudian saat itu mengembang untuk mendirikan Muhammadiyah. Nah, sebelum ke Mas Zaki ya, nanti yang closing di segmen pertama, saya kembali ke Pak Ridho ini biar agak fair lah begitulah ya. Jadi bagaimana tadi statement dari Mas Hadi yang mengatakan bahwa historis lah? Saya tuh gini memandangnya ya, bahwa muda itu perlu, bahkan saya kan nulis di Republika dengan teori siklus ruling elite. Artinya begini, bahwa tadi kan pengantar itu udah dikat dulu nih sama Mas Budi, bahwa Muhammadiyah ini besar ya, bahkan bukan hanya mirip negara, melampaui negara. Negara gak mengurusi agama, Muhammadiyah mengurusi agama, mengurusi pertanian, mengurusin orang-orang pinggir dan seterusnya. Nah, artinya bagi saya itu kombinasi. Yang tua itu ada, tetapi di sekarang yang sedang apa namanya memarak itu kan memperkuat pada level eksekusi, pada level apa namanya kalau disebut oleh Prof Hilman itu kesekjenan. Tapi saya sih bukan kesekjenan. Tapi beginilah. PP Muhammadiyah itu pertama secara struktural itu nggak hanya 13, bahkan 19 apa 25 itu setuju. Nah, tinggal kombinasi gitu kan, kombinasi jadi ada gas dan rem, ya kan, ada gas dan rem, ya mungkin yang tua 10, 15 anak muda. Nah, pada level itu yang kemudian jadi, bisa bergerak, tetapi 70-30 begitu ya? Ya mungkin 65-35, tapi begini, bahwa belum tentu juga ini masih bisa ditawar ya ini ya, bahwa belum tentu juga kemudian yang tua itu juga tidak punya pikiran muda gitu ya. Contohnya seperti di PP Muhammadiyah ini, saya LHKP, Pak Busyro Muqoddas, walaupun sekarang 71, tapi energinya kami yang muda itu kalah sama beliau. Udah terukur itu ya? Sudah terukur, ini pontang-panting. Tapi juga ada yang anak muda pikirannya tua, kan gitu. Ya sudahlah, kita mohon maaf, gitu. Itu ya ada juga. Gitu. Artinya mematakan statementnya Mas Hadi bahwa yang tua ini sakit-sakitan. Ya, tetapi gitu ya itu tadi saya, kombinasi lebih banyak anak muda yang pada level eksekusi gitu kan. Yang tua-tua ini biarlah ngasih sambutan ini dan itu, tetapi ring seandainya saya di opini saya itu kan di apa Muhammadiyah Republika itu kan tahun 70-an ini perlu diperbanyak, 80-an termasuk bahkan yang baru-baru nanti perlu muncul gitu. Nah, sehingga itu menjadi apa namanya dinamika di internal Muhammadiyah. Memang setuju saya bahwa yang tua ini memang jangan terlalu lama, ada pembatasan mungkin 3 atau 4 periode ya, untuk maksimal lah. Kalau 4 mungkin bisa jadi kelamaan, tidak hanya ketua umum tapi ketua PP, ya, ketua Muhammadiyah di berbagai level. Nah, kalau mau maju lagi mungkin di jeda setahun lah, kasih kesempatan yang lainnya gitu. Baik. Mas Ridho, nanti kita tahan dulu. Ya, itu kira-kira. Ini tema pembatasan nanti di episode yang lain. Yeah. Kita ke Mas Zaki. Mas Zaki, jadi ini ada 2 statement tadi itu. Yeah. Mas Zaki tentu semangat mudanya kenceng banget tadi ya. Biasa lah itu. Ya, Mas Ridho tentu beliau menyampaikan bahwa ini ada tawaran ya 65, 35 lah kira-kira gitu ya, untuk mengakomodir kira-kira agar pimpinan itu juga ada yang. Tapi kita belum bersepakat. Kalaupun 30 pun bisa ya, ya. Dan itu mau tamirin, memilih nggak masalah juga gitu kan. Itu kan tergantung kepercayaan dan konsepsi muktamirin sebenarnya. Oke ya, Mas Zaki. Nah, di segmen pertama kita closing dengan, jadi berapa usia ideal untuk pimpinan Muhammadiyah? Ya, kalau bicara ideal mungkin ini ya, mungkin sekitar ya 45 sampai 60-an lah ya. Itu saya kira ideal, usia pertengahan, tidak tua, tidak muda. Kalau 30 ya terlalu muda, kalau 70 mungkin terlalu tua ya, tapi poin saya bukan masalah tua dan mudanya, tapi organisasi yang sehat ini butuh regenerasi. Ya, yang penting itu ada regenerasi. Ada tadi Mas Ridho, kalau softnya secara soft ada kombinasi, nah itu menunjukkan bahwa ini regenerasinya jalan gitu. Jadi bukan tua tapi masih mampu, nah, tapi yang muda juga belum tentu mampu, tapi ini soal regenerasi. Ya, yang muda kalau nggak dikasih kesempatan juga nggak akan mampu-mampu. Yang tua yang mampu terus kalau tidak memberi kesempatan yang muda juga ini. Jadi poinnya itu di regenerasi dan kesempatan itu mungkin itu kalau saya. Usia 45 sampai dengan 65 ya. Segitulah. Ya. Oke, jadi baik pemirsa, jadi segmen 1 kita close bahwa usia ideal menurut Mas Zaki, sekali lagi ya Mas Zaki. Mas Ridho mengamini kah? Kalau saya 30 pun nggak masalah. Gitu ya. Pertama kan di muktamirin toh. Baik, muktamirin. Tapi tahan dulu Mas Ridho, kita mesti break terlebih untuk iklan yang satu ini. Jangan kemana-mana, kita akan jeda untuk iklan yang satu ini. Baik, masih di Muktamar Talk, dan tadi di segmen pertama diskusi sangat menarik dan penuh dengan argumentasi terkait dengan seberapa besar kemudian pilihan terkait dengan usia pimpinan Muhammadiyah Tanwir sedang berlangsung. Dan tadi pagi Bapak Ketua Umum Pimpinan Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar membuka Tanwir. Tentu ada poin-poin yang menjadi perhatian bersama. Dan tentunya ini juga menjadi bagian dari referensi diskusi kita di hari ini. Baik, saya kembali ke Mas Hadi dan Mas Ridho. Tadi ada statement nih dari Mas Zaki, 45 sampai 65. Mas Hadi sendiri gimana? Dalam 25 sampai 60, Mas. 25 sampai 60. 25 sampai 60. Ya? Asumsinya 25. Asumsinya apa itu 25? Asumsi pertama, secara intelektual menurut saya 25 itu sudah matang. 25 itu kira-kira, jadi kira-kira sudah selesai S1, ya? Bahkan sudah ada yang S2 itu 25, ya. sudah ada yang S2. Apalagi secara akselerasi ya, mungkin lebih cepat lagi ya. Yang kedua, usia psikologis kematangan berumah tangga kan sudah 25, Mas. Itu ditunjukkan oleh Rasulullah. Itu sudah matang secara ini sebenarnya. Yang ketiga sebenarnya saya berpikirnya begini, muda itu tetap perlu diberi catatan. Asal dia punya reputasi, misalnya, jadi tetap ada catatannya ya. Tetap ada catatan reputasi. Misalnya Mas Azaki ini, oke lah usia beliau muda, tapi beliau pernah menjadi misalnya sekjen pimpinan pusat IPM. Sebagai sekjen pimpinan pusat IPM, beliau pernah menjangkau seluruh Indonesia, turun di Pengaderan dan seterusnya, dan itu saya kira memahami permasalahan di daerah ya, minimal berinteraksi dengan ruhnya Muhammadiyah ini daerah, dan di level bawah, dan saya kira itu yang penting ya, muda memiliki reputasi. Yang kedua, yang pertama kan secara intelektual, yang kedua secara psikologis. Yang ketiga yang saya sebut reputasi itu ya paling tidak punya rekam jejak kepemimpinan, baik di level Ortom ataupun Muhammadiyah di tingkat bawah. poin selanjutnya Mas Budi sebenarnya mohon maaf, saya sebenarnya tidak sekedar bicara level muktamar ya. Saya bicara level kepemimpinan Muhammadiyah dari ranting sampai di level pusat. Dari pusat sampai dengan ranting. Dari level pusat. Dan statementnya Mas Hadi itu berlaku dari pimpinan pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting lah ya. Kalau misalnya kayak Mas Asakin pernah sekjen di level pimpinan pusat, saya kira levelnya juga reputasi pusat. Tingkat pusat. Dan ini poin lain Mas, saya tidak tahu apakah ini masih relevan atau tidak. Saya membayangkan sebenarnya selain usia, saya juga sebenarnya membayangkan ada reputasi representasi kewilayahan. Jadi Muhammadiyah ini nasional, Nusantara Mas. Jadi itu artinya harus ada. Muhammadiyah ini bukan hanya berkembang di Yogyakarta, Muhammadiyah bukan hanya di Jakarta, Muhammadiyah ada di Papua, Muhammadiyah ada di Kalimantan, di Sulawesi, dan saya kira keragaman corak bermuhammadiyah juga ini harus diakomodasi di level pusat. Jadi, apakah selama ini masih kurang cukup? Menurut saya representasinya masih kurang. Ya meskipun kita bilang ya biarkan ini semuanya berjalan natural. Ya mirip lah affirmative action kalau kita mendorong kesetaraan gender kan, ya perlu juga affirmative action untuk orang muda, kita juga perlu affirmative action untuk teman-teman dari berbagai kalangan Nusantara, representasi berbagai daerah. Walaupun ini agak keluar sedikit ya dari konteks ya, usia tadi ya, tapi kembali ke konteks tadi itu, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Jadi 25 sampai dengan 60 tadi, 25 sampai 60, kematangan akademik, ketambahan psikologis, sosial, reputasi kepemimpinan ya. Bagaimana kemudian terkait dengan kematangan sosial, karena tentu dinamika permasalahan bangsa, sosial keumatan itu besar juga. Bagaimana kalau kemudian kita mengkategorikan 25 itu masuk gitu ya? Misalnya saya pernah dari IPM Mas ya, usia maksimal di IPM itu 24 tahun. 24 tahun itu sudah bisa jadi ketua umum pimpinan pusat IPM. Jadi kalau levelnya misalnya kayak Mas Asa kita di level pusat sampai usia 24 tahun, ya 25 sudah siap dong untuk level nasional. Jadi itu dari sisi kematangan sosial. Berdemokrasi yang pakarnya Mas Ridho, kematangan berdemokrasi saya undang-undang pemilu 17 tahun Mas Ridho ya. Kenapa? Yang bisa ikut pemilu 17 bisa dipilih 17-18 tahun. Hak memilih dan dipilih. Hak memilih dan dipilih itu sudah 17 tahun. Sudah bisa jadi anggota dewan, sudah bisa ini kan. Tapi tamatan SMA ya. 18 tahun. Belum tamat ya. Belum tamat itu 17. Kecuali cepat sekolah. Artinya secara sosial politik juga sudah diterima oleh masyarakat. Jadi undang-undang politik kita, pemilu kita sudah memberi ruang usia 18 tahun. Apalagi kan tawaran saya cuma 25 Mas. Bagaimana dengan batas sekarang yang saya kira kita sudah sangat sulit untuk bahwa dunia sekarang sudah tidak terbatas. Apakah teman-teman di usia 25 juga sudah mampu untuk berinteraksi secara internasional gitu ya? Justru sebaliknya sekarang yang terjadi Mas, orang yang gagap berinteraksi dengan dunia internasional itu orang-orang tua. Orang muda ini sudah akrab native IT, native bahasa Inggris, bahasa internasional. Mereka jauh lebih mapan daripada orang-orang tua. Ya, saya ke Mas Ridho ini ya. Ya baik, nah tadi Mas Hadi sudah menyampaikan nih Mas Ridho terkait dengan argumentasi 25 sebagai dasar bahwa saya kira 25 sudah boleh masuk nih sebagai usia ideal menjadi pemimpin di Muhammadiyah. Mas Ridho tadi usianya adalah 30 ya, patokannya 30 di bawah, kemudian 60 berapa? Kalau 70 saya, ya? Ini gini, gimana? Ya pertama kalau disebut 25 ittiba Rasul bolehlah, Rasul kan mendapatkan risalah kenabian 25 ya. Itu bisa. Jadi Mas Ridho mengamini ya? Ya, kalau saya 25 pun gitu ya. Jadi tadi Mas Ridho 45, turun lagi 30, sekarang turun lagi 25 gitu ya? Gini, kalau saya, saya melihatnya sebenarnya fungsi ya. Jadi gini, ukuran itu tidak hanya... Mas Ridho pakai yang mana nih standarnya, yang mana ini? Yang 25 kah, yang 30 kah, yang 30. Walaupun mengamini... Ya, nggak masalah juga kan, ittiba Rasul juga kan 25, risalah kenabian Nabi Muhammad kan 25. Nah, cuman tingkat kematangan seseorang itu kan 40 ya, tingkat kematangan dalam proses pengambilan keputusan. Makanya kalau di KPU RI itu kan 40 kan, karena dia harus berhadapan dengan persoalan yang beragam, yang multi kompleks. Tapi kedewasaan itu kan in progress ya, sampai tua pun bisa jadi nggak dewasa juga gitu. Kalau saya poinnya begini, Ya oke, kita kan segmen ini usia ya, tetapi bicara pemimpin Muhammadiyah tidak hanya aspek usia sebenarnya gitu toh. Yang parsial juga, sulit juga kita bergerak hanya pada aspek usia itu gitu. Tetapi pada level usia ya sebenarnya tergantung, kalau kematangan dari teori-teori psikolog gitu ya, pemimpin yang levelnya nasional memang 40 gitu ya. Kenapa kalau 40? Nah, ini juga tergantung komposisi sebenarnya. Komposisi PP kalau dipersempit 13 sampai 19 gitu kan, ya agak sulit juga, karena yang tua banyak juga yang mau gitu kan. Tapi kalau seandainya diperlebar, ini tergantung komposisi PP, diperlebar PP Muhammadiyah itu 25 orang. Nah, itu bisa juga gitu ya. 30-an itu masuk 40-an karena jadi, kan jadi tidak hanya berarti di 13 plus tambahan yang beberapa tapi tambahnya mungkin betul. Bisa sampai ini kan di sesi yang lain ya nanti ya soal apa komposisi itu, tapi saya melihatnya bahwa apa namanya pimpinan ini juga multi years ya, multi tahun gitu ya. Artinya kombinasi yang muda juga, karena ini kan kita sudah 1 abad ya, perjalanan yang panjang. Dan kalaupun seandainya dibatasi di Jogja kemarin 65, 70, itu juga nggak menjamin juga sebenarnya gitu ya. Ada yang 55 sudah gitu kan ya, 58 juga ya sudah kerok-kerok, nggak bisa jauh-jauh gitu. Ya, ada yang sudah wafat juga, jadi agak sulit juga gitu kan. Nah, sehingga menurut saya pada prinsipnya, pada fungsi dia punya ide yang segar, tidak hanya darah segar juga gitu ya, ide segar, dan dia mampu menggerakkan dinamika itu kan gitu. Dan yang paling penting tadi Mas Azaki, regenerasi, jangan tersumbat seandainya saya kira regenerasi yang terbesar itu 2000 ya, di situ ada Din Syamsuddin, Haidar Nasir, Hajrianto, kemudian ada siapa, Goodwill ya, itu nama-nama. 2010 kalau saya mengklasifikasikan 10 tahun. Dekade, satu dekade. Di 2010 itu cuma ada Mas Mukti sama Pak Dr. Agung. Nah, 2020 atau 20 ini fasenya, karena cuma sedikit tambahan di 2010 gitu ya. Ini harus besar dong. Jangan, ya karena ini kan isu ini kan muncul, wah ini Bapak-Bapak PP Muhammadiyah yang bawah ini gempuran ide di Jogja kemarin itu kan, Fisipol mengadakan, wah ini idenya dahsyat-dahsyat lah, kalau cuman seandainya 19 orang wafat 3, yang lainnya beberapa batuk-batuk, gimana mau mengeksekusi gitu. Sehingga 25 ini dengan anak muda itu siap menggerakkan gitu. Nah itu yang menurut saya komposisi itu bisa ideal pimpinan pada aspek umur usia gitu. Oke, Mas Zaki, dari dua pendapat di tadi yang disampaikan oleh Mas Ridho dan Mas Zaki, apa yang Mas Zaki bisa sampaikan? Ya, yang penting tadi kombinasi, ya, kemudian keragaman. Perdebatan umur tadi saya kira, ya saya kira itu relatif ya. Tapi yang terpenting itu adalah menurut saya seluruh struktur Muhammadiyah dari pusat sampai ranting itu strukturnya begitu, ada unsur tua, ada unsur matang, ada unsur muda, sehingga regenerasi itu berjalan secara alamiah kayak gitu. Karena sekarang ini kayaknya kalau kita mau jujur melihat PDM se-Indonesia, BCM se-Indonesia, PWM se-Indonesia itu fenomenanya udah usia ini 60-an dan 70-an, dan itu saya kira seperti katakan Mas Ridho tadi, ini kayaknya momentumnya untuk regenerasi yang agak besar-besaran kayak gitu. Jadi poinnya bukan kemampuannya, meragukan kemampuan yang senior ya, tapi pemihakan terhadap regenerasi termasuk gender tadi. Dan tadi keterwakilan wilayah itu juga bagian dari regenerasi saya kira, karena Muhammadiyah itu semakin ini ya, menasional ya. Susah lah siapa yang didukung. Ya, saya kira ini harus beragam itu. Usia dan beragam itunya, beragam etnisnya itu mulai ini. Itu bagus itu. Dan semakin maju kan di luar Jawa sekarang itu sudah. Saya kira itu. Ya baik, terima kasih. Di segmen kedua kita sudah menutup dengan diskusi mengenai usia. Jadi saya kira memang tadi argumentasi kemudian pilihan usia 25, 30, 45 sudah disampaikan para narasumber, dan tentu kembali bahwa Muhammadiyah penuh dengan tantangan di periode berikutnya, maka perlu diisi oleh pemimpin yang memiliki kematangan, kecakapan, dan tentunya adalah integritas yang tinggi. Kita akan kembali selepas jeda yang satu ini, jangan kemana, kita akan ke segmen yang ketiga. Jangan kemana. Baik, kita masih di Muktamar Talk bersama dengan dua narasumber kita, Pak Ridho Alhamdi dari Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan juga Mas Hadi Saputra dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Sulawesi. Ini tadi beliau yang menyampaikan perlunya keterwakilan representasi dari beberapa daerah dan wilayah yang ada di Indonesia, karena Muhammadiyah tidak hanya di Jawa, Muhammadiyah tentu ada di mana-mana. Bahkan Muhammadiyah saat ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi Muhammadiyah sudah ada di seantero dunia. Hampir seluruh negara yang ada di dunia sudah ada perwakilan Muhammadiyah yang disebut sebagai pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Baik, kita kembali berdiskusi. Usia berapakah idealnya pemimpinan Muhammadiyah di tengah tantangan global yang sedemikian besar? Baik, ada tema-tema terkait dengan tentu kita akan menghadapi perubahan iklim, kemudian tantangan terkait dengan resesi ekonomi di tahun ke depan, begitu ya. Nah, kita kembali, kalau kita kontekkan dengan tadi pilihan-pilihan usia tadi itu, tahun depan prediksi para pengamat kita akan menghadapi resesi global, tentu tidak mudah. Muhammadiyah asetnya luar biasa, PTM, rumah sakit Muhammadiyah, Aisyiyah, bank, dan seterusnya. Dalam tinjauan perspektif Mas Hadi dan Mas Ridho ini, menghadapi tantangan yang besar di tahun 2023 karena praktis bahwa yang terpilih saat ini akan memimpin di mulai tahun ini dan juga sampai dengan 5 tahun depan. Ya. Saya ke Mas Ridho dulu. Bagaimana, Mas? Pilihan usia tentu Mas Ridho tadi bahwa senior ini matang. Nah, tantangan resesi ekonomi dan juga tentu juga yang tidak kalah menariknya adalah bahwa saat ini perang antara Rusia dan Ukraina masih berlangsung. Tentunya juga Muhammadiyah punya peran di sana. Silakan Mas Ridho. Yeah. Kembali ke usia tadi itu. Oke, saya kira kembali ke perang tadi. Kalau Indonesia ikut perang nggak? Yeah. Urusan dunia Indonesia nggak pernah ikut. Jangan kan perang dunia, Piala Dunia aja nggak ikut. Yeah, ya. Ikut. Apalagi perang dunia. Oke. Okay. Jadi di usia pertama, mana ya? Silakan. Apa nama terkait dengan resesi? Pertama menarik begini. Pertama, Muhammadiyah harus butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan dengan cepat. Ya. Itu ya memang. Dan itu ada pada usia berapa tuh kalau yang bisa mengambil dengan cepat itu? Tidak menjamin juga. Mungkin kayak Pak JK gitu udah tua ya pintar juga tuh dari Sulsel tuh. Lebih cepat lebih baik. Makanya kan Pak SBY ya sering marah-marah gitu. Itu tua juga gitu ya. Ini kan pada konsepsi orang juga. Pertama, kita butuh pemimpin yang berani mengambil keputusan. Setiap keputusan cepat, setiap keputusan itu ada risiko. Bahwa kita sering menyesali ambil keputusan itu aturannya tadi, belum tentu juga bisa. Jadi kalau kita ambil keputusan yang tadi itu lebih buruk gitu ya. Nah, artinya Muhammadiyah butuh pemimpin yang mengambil keputusan cepat. Ya memang biasanya anak muda itu yang berada di dalamnya gitu ya. Dalam posisi ini Mas Ridho lebih berpihak kepada yang muda kalau begitu ya? Ya, Tetapi memang untuk persoalan climate change atau resesi, bahkan mungkin yang merusak itu juga ya anak muda juga gitu ya. Illegalogi climate change ya. Pengrusakan di muka bumi ini kan keserakahan tuh. Keserakahan mereka kan nggak berpikir 100-500 tahun ke depan kan anak cucu bumi ini segini, manusia tumbuh tetapi cucu nggak dipikirkan. Jadi gitu ya. Untuk kerusakan ini andalan anak muda ini jelas itu. Dan itu anak-anak muda juga di Kalimantan dan segala macam. Ya lagi-lagi kan mereka progresif sekali, penting mengumpulkan uang-uang dan uang gitu ya kata Tuan Krebs itu. Nah artinya bahwa saya melihatnya pertama memang Muhammadiyah membutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan cepat, tentu semua berisiko gitu ya. Kedua, memang harus ada nih kamar yang mengurusi ini. PP sekarang ini kan ya terjebak pada aktivitas rutin ya, mengisi sambutan, pengajian. Di kantor sekretaris cuma ada dua, Mas Mukti dan Pak Agung dan Narto. Ini banyak kerjaan lain yang butuh dieksekusi. Nah, ini gerbongnya anak-anak muda gitu. Biarlah PP, Muhammadiyah, PWM ataupun PDM itu ada posnya yang suka ngasih sambutan, yang ngisi pengajian. Jadi urusan seremonial lah ya. Ya, itu oke lah bapak-bapak senior ini. Nah, anak muda ini pada level eksekusi tadi ini, memetakan, mengambil kebijakan, eksekusi, membangun relasi. Nah, ini butuh ruang di situ tuh. Karena kan kalau seandainya anak muda tampil, nanti yang tua, ini yang muda ngasih ceramah yang tua kan gitu. Nah, makanya udah nggak apa-apa itu dikasih tempat itu tadi banyak sekali. Nah, ini nih yang strategis-strategis isu-isu tadi itu, bagaimana isu resesi ini perlu ambil keputusan, tinggal kemudian di rapat pleno dibawa Bapak ini begini-begini, Bapak ya paling begini-begini saja kan gitu. Iya kalau begini ya. Gitu saya kira sih kalau melihat. Oke, baik. Nah, ini tadi Mas Hadi, menurut Mas Ridho ini perusak lingkungan rata-rata yang muda ini ya. Apa benar Mas Hadi? Dan juga tentu tadi kalau kita mengutip statementnya Mas juga bahwa saya kira butuh pengambil keputusan ya. Beliau mencontohkan Pak JK. Jadi kalau kita berbicara mengenai Pak JK tentu ini kalau kita korelasikan dengan umur, maka ya saya kira Pak JK saat ini usianya berapa ya? 70. 70 ya? Pada waktu beliau menjabat sebagai wakil presiden saat itu yang kedua sudah hampir 70. Yang periode kedua ya. Yang periode kedua 70 ya. Dan beliau juga masih saat itu sebagai orang yang dianggap mengambil keputusan yang cepat. Ya. Bagaimana Mas Hadi? Oh ya, pertama saya ingin meralat dulu tuduhan-tuduhan terhadap teman-teman muda ini. Mungkin Mas Ridho perlu paparkan data lebih ya, statistik ya. Kalau di mohon maaf kalau yang punya dosa pasti orang yang lebih panjang usia Mas. Tapi ya, tapi kalau saya begini, isu-isu aktual itu menurut saya karena lebih lama mendiami lebih banyak mendiami muka bumi ini, lebih banyak dosanya pasti terhadap isu-isu climate change, isu perubahan ekonomi, isu digital dan seterusnya. Saya kira anak muda lebih memahami. Cobalah lihat kampanye-kampanye hemat energi itu lebih banyak diinisiasi anak muda. Kalaupun anak muda misalnya yang dianggap direktur misalnya direktur eksekutif perusahaan-perusahaan pembalakan itu, tapi saya yakin pemilik modalnya orang tua. Tapi itulah sudah. Ya, kembali ke topik. Kembali ke topik kita kalau jadi menghadapi dinamika global, permasalahan demikian itu, bagaimana kemudian kalau Mas Hadi kan, wah ini muda tentu memiliki. Begini Mas, ada saya pernah dengar pendapat begini soal kombinasi tadi. Orang tua itu di level pimpinan, anak muda katanya di level majelis lembaga. Tapi mohon maaf, saya ini ketua majelis Mas di PWM Sulawesi Selatan. Saya ketua majelis pustaka, tapi saya kok merasa pada level kebijakan, meskipun kita ini siap eksekusi, tapi ada beberapa hal perlu diputuskan oleh kebijakan. Dan kalau orang-orang tua yang tidak melek isu yang kita hadapi, itu juga gamang mengambil sikap apa yang mau dieksekusi kalau pengambil keputusan ini tidak sadar terhadap itu. Nah, ini kan pakai logika Dewan Syuro dengan ini ya. Tapi menurut saya itu bukan tradisi Muhammadiyah. Kalau pimpinan itu harus betul-betul menyadari masalah apa yang kita hadapi dan jangan kesannya kita anak muda ini tukang. Tukang teknis ya. Tapi kalau saya kita ini harus dilibatkan mengidentifikasi masalahnya, mencari alternatif solusinya, dan itu bisa dilakukan oleh anak muda. Yang poin lain sebenarnya yang terkait masalah ini agak tapi menurut saya ini penting. Saya baru-baru lihat misalnya pemilihan anggota Dewas Badan Pengelola Keuangan Haji misalnya. Itu ada klaster-klaster. Misalnya ada dewan pemilihan komisionernya ya, ada klaster dewan pengawas syariah, ada klaster akuntan, ada klaster representasi masyarakat. Saya membayangkan di Muhammadiyah ini juga ada representasi itu. Jadi kalau kita pemilihan bukan sekedar memilih 13 tok, 17 tok. Pilih fukaha berapa orang, pilih ahli pendidikan berapa orang, pilih misalnya representasi pengembangan aum berapa orang, ahli pendidikan berapa orang. Dan kita identifikasi tantangan apa yang akan kita hadapi, itu yang kita pilih. Jadi kita klaster 17 itu kita bagi berapa. Misalnya 3 ahli fikih sekian, ini jangan ahli fikih semua atau ahli pendidikan semua, pakar aum semua. Jadi ini harus dibagi-bagi seperti itu selain representasi umur ya. Tapi kalau poin anak muda menurut saya harus tetap ada affirmative action Mas. Bukan di level majelis lembaga saya. Kalau sekedar level eksekusi sambutan juga saya tidak setuju dikasih orang tua terus. Sambutan itu memberi imajinasi, sambutan itu memberi inspirasi. Bahkan pemimpin itu tugasnya memberi visi. Visi itu biasanya diberikan di sambutan. Kalau sambutannya juga ya as usual, saya kira juga itu tidak bisa memotivasi, menggerakkan. Jadi jangan dikira seremonial itu tidak penting. Anak muda juga harus diberi kesempatan sambutan agar bisa membakar semangat akar rumput. Sekian Mas. Wah, ini luar biasa ini ya. Memang ya. Sulawesi ya, kembali ya Mas Hadi dari Sulawesi ya. Jadi semangatnya memang kencang sekali. Mas Ridho, bagaimana tanggapannya? Kalau saya gini, memang majelis lembaga ini harus diberikan porsi seperti ortom ya. Karena kan UPP ya statusnya, unsur pembantu pimpinan, ART ya, asisten rumah tangga. Jadi kita nggak bergerak. Nah, saya melihat harus ada pola perubahan yang cukup besar. Majelis lembaga ini bukan pembantu. Ya kami ya, saya wakil ketua LHKP. Kalau seandainya melakukan kajian harus diserahkan ke PP tapi mandek, diem gitu kan. Nah, maksud saya diberikan ruang ya mengambil keputusan, kalau ada salah ya namanya anak muda minta maaf, masa sudah permisi dulu kan gitu. Jadi lebih baik minta maaf daripada izin ya? Iya gitu, semangatnya anak muda kan minta maaf daripada izin gitu, namanya salah manusia kan. Nah artinya begini, perubahan paradigma bahwa majelis lembaga itu bukan UPP gitu ya. Seperti ortom, ada kemandirian dalam pengambilan kebijakan. Salah, gampang aja kan PP, oh itu LHKP bukan sikap resmi Muhammadiyah kan gitu aja ngelesnya. Saya sering dimarahin gitu toh dalam apa-apa, oh ini lembaga membuat apa namanya keputusan ini itu gitu kan. Nah, kita pernah buat kajian tetapi PP mendiamkan gitu kan, mendiamkan dan nggak pernah di itu. Ya ini kapal besar ya, makanya kan justru sebenarnya gampangnya ngelesnya. Seandainya ketum sekum itu, oh itu kan majelis ini yang buat keputusan, bukan PP kan gitu toh. Tapi kan biarkan publik yang menafsirkan gitu. Bisa malah seperti ortom, PP, IPM, IMM buat rilis. Oh itu anak-anak IMM kok itu bukan sikap resmi Muhammadiyah. Nah, sebenarnya mudah aja kalau sebagai pemimpin, karena pemimpin itu kan seni ya. Jadi jangan kemudian kok IMM nggak sesuai dengan PP Muhammadiyah, tinggal kalau rilis ke media, oh ya itu ada IMM, biasalah anak muda semangatnya kita hargai, tapi resmi PP tidak akan partisan dalam politik praktis, biarlah itu aspirasi anak muda sebagai WNI, masa kami melarang, kan gitu kan selesai, kalau saya ketua PP Muhammadiyah kan gitu toh. Masa saya melarang Mas Azaki seandainya mau rilis apa gitu, ya nggak apa-apa biarin gitu kan. Ya baik, terima kasih gitu. Mas Ridho, saya kira di segmen ketiga Mas Ridho ini seakan-akan seragamnya sama dengan Mas Hadi ya. Sudah mengalah. Sudah mengalah. Baik, tapi kita akan lanjut diskusi kita, mesti break terlebih dahulu untuk satu iklan yang satunya. Jangan kemana. Tidak terasa kita sampai di segmen keempat, segmen terakhir Muktamar Talk di edisi kali ini, dan kita kembali akan berbincang dengan dua narasumber sekaligus penanggap kita Mas Azaki Khairuddin. Mas Azaki, tadi Mas Hadi menawarkan sistem konsep clustering. Kemudian ini Mas Ridho sudah mulai apa terpengaruh statementnya Mas Hadi. Ya luntur juga akhirnya ya. Kalau ini seakan-akan beli kaos di Arab, ditanggung tidak luntur ya, ternyata kalau Arab bacanya dari kanan ke kiri, luntur tidak ditanggung. Nah sudah masuk ini Mas Azaki, jadi gimana tadi tawaran-tawaran mereka itu? Ya saya setuju ya kalau sama Mas Hadi terkait clustering ya, karena apa ya, di Muhammadiyah ini kan kepemimpinannya bukan karismatik ya, tapi kepemimpinan yang teknokratik ya. Jadi yang di situ di Muhammadiyah butuh ulama yang ahli fikih satu saja, gitu. Butuh yang ahli pendidikan satu saja, yang ahli politik satu saja, yang ahli kebijakan satu saja. Jadi, dan di situ karena yang diurusi Muhammad ini bukan hanya agama, gitu ya, tapi seluruh lini kehidupan itu kita urusi. Maka saya kira tim PP Muhammadiyah itu harus diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, gitu. Jadi bukan perkumpulan hanya seorang kiai, jadi bukan hanya perkumpulan orang yang ahli di bidang tertentu tapi tampilannya menjadi ustadz gitu ya. Jadi tapi kepemimpinan Muhammadiyah ke depan itu harus semakin ini semakin diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Dan saya juga setuju dari Mas Ridho tadi, kita butuh keputusan yang cepat, maka sistem organisasi kita ini harus diremajakan, tidak hanya orangnya ya, sistemnya itu harus diremajakan, karena era disrupsi ini kan era yang sangat fleksibel ya, butuh keputusan yang fleksibel, butuh organisasi yang bisa memutuskan sesuatu dengan cepat ya, yang bisa bergerak cepat, dan keputusannya itu yaitu tadi seperti dicontohkan Mas Ridho tadi, lebih fleksibel gitu ya. Majelis luas tapi juga punya rem yang cukup fleksibel. Ya PP nampak. Gitu. Jadi apa-apa. Saya kira saya juga setuju Mas siapa tadi Mas Hadi bahwa anak muda itu tidak hanya dikasih ini urusan-urusan teknis ya, tapi harus memegang keputusan. Karena apa? Karena banyak sekali ketika anak-anak muda itu dikasih peran yang tidak peran strategis memegang kebijakan itu sungkan, sungkan sama ya misalkan ketuanya itu jauh lebih senior gitu, kemudian yang anak muda itu pengen apa punya pemikiran, punya keinginan ya gagasan baru, tapi karena yang senior itu kurang menyetujui jadi sungkan ya. Berbeda kalau langsung dikasih apa namanya peran kebijakan seperti itu, dan tentu tidak semuanya muda itu tadi ya. Jadi timnya itu sesuai dengan bidangnya ya. Jadi beragam secara keahlian, beragam secara usia, beragam secara ini apa namanya kewilayahan, keterwakilan wilayah. Itu saya kira penting untuk dipertimbangkan struktur PP Muhammadiyah ke depan. Oke, baik. Kembali ke Mas Ridho dan Mas Hadi. Sebentar lagi ini kita akan dapatkan informasi hasil sidang Tanwir. Beredar tuh di grup WhatsApp ya. Saya kira mungkin Mas Ridho juga sudah dapat. Wah, belum ya? Wah, ini kalau pemilik suara. Mas Hadi saya kira sudah dapat kan? Sudah dapat. Edaran ini 39 begitu ya. Saya ke Mas Ridho dulu nih. Saya kok nggak yakin kalau Mas Ridho nggak dapat itu deh. Mas Ridho, dari 39 yang beredar itulah ya kira-kira ya. Apa pendapatnya Mas Ridho? Apakah cukup merepresentasikan ini senior? Kalau saya begini, artinya ya dengan sejumlah apa nama yang beredar ya, artinya ya kan tentu anggota muktamar yang akan menentukan. Kalaupun seandainya ya representasi muda mungkin ada, walaupun memang terlihat tidak dominan ya. Kalau saya begini, di level pimpinan nanti setelah 13 artinya terpilih. Kalau dalam perspektifnya Mas itu sudah cukup representatif lah untuk mewakili tadi terkait dengan untuk 39 untuk 39. Tapi menurut saya begini, untuk terpilih 13 oke lah nanti diserahkan ke muktamirin, tetapi representasi pimpinan nanti itu melalui jalur tambahan. Yang itu semuanya anak-anak muda gitu. Karena 39 nama-nama yang beredar oke lah kita anggap representatif, walaupun ya itu juga belum tentu juga, nanti kita lihat hasilnya kan hari ini ya, sore nanti ya Mas Budi ya, kita lihat baru mungkin itu bisa jadi topik malam untuk isu apa namanya malam nanti, isu yang terkait dengan kepemimpinan ya. Nah itu nanti bisa diulas malam sesi malamnya nanti. Tapi poinnya adalah kalau saya setelah 13 terpilih, tambahan itulah gerbongnya anak muda tadi gitu ya. Apakah nanti diposisikan sebagai salah satu ketua atau level wasekum ya ataupun bendahara, tapi mereka ada apa namanya transfer pengalaman dari yang tua kepada anak-anak apa generasi muda ini, sehingga tidak terputus kalau seandainya semua tua semua atau muda semua ini tidak tersambungkan. Nah, tapi poin penting bahwa yang terpilih ya nanti ini orang-orang yang masuk ke PP Muhammadiyah itu mereka harus memang benar-benar apa namanya menjembatani semua persoalan yang mungkin banyak sekali keinginan dari warga Muhammadiyah. Baik. Masih Mas Dom, Mas Hadi, gimana tanggapannya? Terlepas dari kebenaran dari informasi yang beredar ya, tentu karena bukan dari sumber yang resmi gitu sekali lagi, tapi apa pendapatnya dari banyaknya edaran informasi yang sekarang terjadi Mas Ridho? Apakah cukup memuaskan hatinya Mas Ridho ya? Wah, ini sudah saya kira sudah dengan harapan 39 ini. Di Sulsel itu ada gium Mas. Pimpinan Muhammadiyah itu nanti terganti hanya karena dua alasan. Yang pertama betul-betul dia tidak mau, misalnya dia sudah sakit-sakitan, sudah usur dan sadar sendiri mau mundur atau meninggal. Jadi itu terjadi di beberapa muswil ini terjadi karena memang dari level bawah Mas. Ini kan trust dari level bawah. Ini waduh, ada ketidakpercayaan sebenarnya terhadap kita orang muda. Ya ketidakpercayaan itu misalnya pernyataan-pernyataan seperti ini. wah bagaimana nanti Muhammadiyah kalau kiai ini sudah meninggal, ustadz ini sudah meninggal. Ini kan walaupun kalau kita bicara mengenai meninggal tentu yang muda pun juga sama peluangnya kan. Ya, tapi kan kesannya gimana Mas? Trust itu tidak terbangun. Okay. Artinya kita tidak percaya pada sistem kaderisasi kita, sistem kepemimpinan kita yang berjenjang. Kita tidak percaya pada sistem yang kita bangun. Makanya saya setuju tadi, saya tahu Mas Ridho atau Mas Azaki tadi yang menyinggung penegasan pembatasan itu. Ini kan sudah bergulir sebenarnya, tapi saya dapat kabar di Tanwir Bengkulu atau Tanwir apa itu, peserta Tanwir menolak Mas, karena peserta Tanwir itu ini mohon maafin bukan tapi agak susah kita melakukan perubahan, sampai-sampai saya bilang sudahlah anak-anak muda kita mulai dari ranting cabang agar setidak musda baru dari bawah, karena bayangkan dulu kan ada ide kita balik permusyawaratan, kita dari bawah ke atas, tapi kan itu ide tidak cuma dibicarakan di ruang diskusi aja Mas, tidak ini ide pembatasan juga itu sebenarnya sejak beberapa periode yang lalu tapi tidak pernah tereksekusi, dan saya kira muktamar ini juga dan jangan-jangan kalau yang muda juga mulai ranting nanti sudah mulai senior juga kembali sudah merasa makanya saya kira jangan diserahkan kepada individu-individu, kita bangun sistemnya. Karena ngapain kita bikin jenjang kaderisasi IPM, IMM, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiah kalau toh kita tidak punya trust terhadap mereka. Oke, baik. Iya, ini tinggal 1 menit closingnya, saya minta ke Mas Ridho dulu. Closingnya Mas, apa terkait dengan tema kita? Usia dan pimpinan. Regenerasi itu penting. Artinya regenerasi itu tidak harus lalu muda semua, tapi regenerasi ada ada sirkulasi kan, udara itu penting. Sirkulasi itu apa namanya dari tua muda itu ada regenerasi. Kedua itu ada selain regenerasi ada kombinasi. Biar yang tua itu memberikan apa yang sudah dialami. Gitu. Saya kira regenerasi dan kombinasi dan satu lagi pelebaran jumlah pimpinan. Oke, baik. Gitu. Mas Hadi, apa Mas? Closingnya, usia dan pemimpin Muhammadiyah. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang hanya dimiliki oleh pemuda, kata Tan Malaka. Tapi saya setuju ide itu dipakai untuk Muhammadiyah. Untuk menapaki abad kedua, saya kira kita butuh orang-orang yang punya gagasan besar, membangun sistem yang lebih kuat dengan dukungan anak muda. Oke, Mas Azaki? Iya, saya kira perlu perubahan sistem yang lebih segar di Muhammadiyah. Selain darah segar, saya kira sistemnya perlu dipersegar supaya Muhammadiyah semakin lincah, gesit dan lebih fleksibel dengan tuntutan zaman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ridho Alhamdi, Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Mas Hadi Saputro, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan juga Mas Yaki yang menemani saya kali ini. Demikian perbincangan kita di Muktamar Talk kita kali ini, usia ideal di kepemimpinan Muhammadiyah. Kita akan berjumpa kembali di Muktamar berikutnya, jangan kemana, dan kita akan kembali ke studio bersama dengan TVMU. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi.